Matsaga TV. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbil. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan menjadi waktu yang dinantikan semua umat muslim. Pada bulan Ramadan kita menjalankan puasa satu bulan lamanya dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya seperti salat tarawih dan lain-lain. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Allah SWT telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alalladina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Apa kalian tahu apa saja sih keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan? Berikut keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, penuh keberkahan. Di bulan Ramadan akan dipenuhi dengan keberkahan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah SWT telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, dibukanya pintu surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan selang-seling akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya meminta maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.